Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama kami dalam Sembang Lebat dan anda bersama saya Ari Ismail dan saya Oberfin akan menemani anda pada Sembang Lebat minggu ini, dan kita akan bercakap mengenai trend smart TV yang mana sejak kebelakangan ni trend smart TV makin banyak dan betul ke berguna ataupun tidak pada saat ini. Baik. Dan kita akan bercakap mengenai trend RAM tinggi. Perlu ke RAM tinggi dalam telefon? Baik. Dan sebab ada yang mengatakan penggunaan RAM dekat setengah platform, 1GB dah memadai, 512MB RAM pun dah memadai. Okay. Jadi betul ke tidak? So kita akan kupas lepas ini. Jadi kita dah tahu yang smart TV ni dah mulai kat pasaran buat sekian lama. Jadi pandangan obvious ni mengenai trend smart TV. Pandangan saya pada smart TV sama macam pandangan saya dengan peranti screen 2K dan juga penggunaan TV 3 dimensi. Masih lagi gimmick, masih lagi tidak terbuka kepada keseluruhan pengguna. Tak macam TV Full HD yang sekarang boleh dikatakan dah jadi mainstream. Jadi macam early adopter, saya rasakan masih lagi merugikan. Ini adalah kerana harga peranti itu sendiri, smart TV ini tak, masih lagi belum dikatakan mampu milik. TV LED biasa katakan tanpa fungsi smart RM1,100, tapi bila kita melihat harga smart TV dalam RM3,000, jadi adakah penambahan modul untuk memintalkan televisyen tersebut berharga RM2,000? Dan kita umum ketahui kan ada beberapa alternatif di pasaran macam Chromecast, macam Apple TV yang boleh memintalkan televisyen anda, tetapi harga dia tak adalah sampai RM2,000. Jadi boleh dapatkan satu smart TV atau TV biasa yang 40 inci dalam harga RM1,100 dengan penambahan modul Chromecast ataupun Apple TV yang tak sampai harga RM1,000. Jadi dari segi pandangan obvious ini, kalau buat modul tersebut dari segi pasang modul secara manual, berbaloi ke ataupun lagi memudahkan ataupun lagi menjimatkan macam mana? Macam saya guna Chromecast. Chromecast memenuhi segala keperluan saya dan semakin banyak aplikasi yang disokong oleh pihak Google. Saya paling banyak nak streaming YouTube terus kepada TV, nak Miracast pun daripada peranti sekarang pun yang 4.4 dah banyak menyokong untuk terus muncul kepada TV dengan Chromecast. Jadi bagi macam saya, Chromecast tu dengan harga yang tak sampai RM150 dah cukup untuk memintarkan televisyen dan memenuhi keperluan saya untuk masa ni. Saya tak perlukan hand gesture pun semua, pasal daripada peranti anda dah boleh mengawal TV anda. Chromecast boleh dikawal dengan peranti sendiri. Jadi kesemua brain tu dah ada pada peranti, tak perlu letak kat TV. Jadi macam je lah, kalau tahu yang tengok macam orang sekarang, lagipun macam orang tengok Astro apa semua, kadang-kadang smart TV tu tak digunakan sangat. Jadi itu hanya satu keperluan yang sangat optional sebab kita guna dekat setengah masa je. Contoh kita nak paparkan kandungan konten daripada telefon, contoh macam video, gambar. Jadi tak banyak, tak setiap masa pakai. Macam jadi, dia kata macam kata boleh fungsi browsing kan. Kami dah pernah gunakan, saya dah gunakan beberapa, dah pernah demo beberapa smart TV yang dikeluarkan oleh pengeluar. Dia punya surfing pun tak intuitif. Kita nak masukkan URL kena pakai button yang tak logik. Jadi kalau macam saya katakan tadi, kalau saya gunakan Chromecast, saya hanya casting pada TV. Saya tengok kat sini, saya type kat sini, pop keluar kat TV juga. Jadi macam implementation software kepada smart TV itu masih lagi belum sempurna jika dibandingkan dengan, saya katakan tadi, Chromecast yang lebih mesra pengguna dan lebih logical. Kita pakai telefon saja. Lagipun bagi saya, macam smart TV dekat Malaysia ni orang kata tak berkembang sangat. Mungkin sebab kita tak seperti di negara-negara luar yang mempunyai servis, perkhidmatan servis untuk perfilman. Contohnya kita rental servis lah. Contoh macam dekat US kita boleh langgan Netflix. Dekat Malaysia mungkin kita tak ada semua tu, dan sebab tu kita bergantung kepada TV biasa saja. Contoh macam Astro pun boleh dikatakan antara penyebab kenapa smart TV tak digunakan sangat dekat Malaysia, sebab kita dah bergantung kepada semua perkhidmatan dia. And rental service semua dah ada dalam Astro sendiri. Contoh macam Astro Movie ni dah ada VOD VOD boleh langgan daripada situ. Saya baru perasan sekarang kita boleh video on demand macam tengok Siri TV, National Geographic, History Channel dah ada. Jadi dia sedikit sebanyak set top box yang dengan ada Astro tu dah boleh dikatakan macam smart TV untuk orang yang tak ada smart TV. So macam tak perlu sangat sebenarnya. Tak perlu sangat buat masa ni lah. Buat masa ni saja. Sebab kita tahu yang smart TV mempunyai banyak fungsi, antaranya macam aplikasi pun tak banyak yang boleh support dekat Malaysia macam saya cakap tadi. Tapi dari segi browsing pun
tak laju, tak laju, gesture pun tak smooth. Ah, gesture tak smooth. Sebab saya pernah tengok yang Samsung punya TV tu yang dia boleh main Angry Bird pakai. Susah. Nak tarik pun susah. Kejap je seronok. Memang lama-lama nanti dah tak guna. Penat lah. Tu hanya gimmick lah bagi saya. Gimmick lagi setakat ni. Gimmick lagi. So macam kalau smart TV ni sebenarnya tak perlu lagi untuk ataupun masa depan dia sebenarnya. Masanya sebenarnya macam kata macam kebanyakan teknologi yang muncul sebelum zamannya, dia tak polish lagi. Bila tak polish, orang pun rasa tak ada value. Kita pun tak nampak digunakan 100%. Jadi anda membayar lebih RM2,000 untuk sesuatu yang mungkin anda jarang gunakan. Adakah anda boleh membayar sebanyak itu untuk fungsi yang boleh katakan optional? Itu bergantung pada pihak anda lah. Tapi kalau saya tak rasa saya nak bayar RM2,000 untuk fungsi yang jarang digunakan. Baik saya boleh saya bayar RM150 untuk Chromecast. Dan saya gunakan dengan selalu. Memang kerap saya streaming. Daripada telefon terus kepada TV dengan menggunakan Chromecast. Lagipun kita boleh gunakan telefon sendiri untuk paparkan konten kepada TV. Kalau macam setengah telefon ini yang ada sambungan MHL, iaitu ke HDMI, ke TV. Boleh menjimatkan sebenarnya. Nak main game apa semua kita boleh terus throw content. Betul. Tapi dengan menggunakan kabel. Ataupun kalau anda punya Chromecast macam tadi, boleh throw content daripada telefon terus ke Chromecast tanpa wire. Betul. So jadi dari situ sebenarnya dah boleh menjimatkan. And jadi trend smart TV sebenarnya bagi kami permulaannya agak gimmick lah. Agak gimmick macam 3D. Macam 3D. Okay, macam 4K. Macam 4K. Jadi kita dah bincang mengenai trend smart TV dan kita akan bercakap mengenai RAM, penggunaan RAM yang tinggi. Baik. Berbaloi ke tidak. Baik. Kita akan kupas selepas ini. Ok, kita kembali ke Sembang Lebat dan tadi kita dah bercakap mengenai trend smart TV, yang mana smart TV dari segi trend sampai sekarang masih lagi tak nampak dia punya masa depan dia sebenarnya. Ok, dan kita akan bercakap mengenai penggunaan RAM yang tinggi dalam telefon. Baik. Adakah ia berguna atau tidak, sebab ramai mengatakan yang penggunaan RAM 1GB di setengah platform memadai. Ada yang mengatakan 512MB RAM pun dah cukup smooth, orang kata tak lag sebab ada setengah platform lah yang mengatakan jadi macam obvious sendiri penggunaan RAM yang tinggi sebenarnya perlu ke bagi obvious. Okay, macam kalau anda lihat review saya untuk Motorola Moto G 2014, saya ada buat demo menunjukkan limitasi yang berlaku apabila anda menggunakan peranti 1GB. Dalam demo tersebut saya tunjukkan saya membuka 3 aplikasi, Chrome, IMDb, Twitter dan juga Facebook. Okey, bila saya buka Chrome, okey, saya loading skrin tersebut. Kemudian saya cycle semula dan meletakkan Chrome di belakang sekali, dan bila saya memilih Chrome semula, dalam video tersebut anda boleh lihat Chrome selepas saya dah gunakan 3 aplikasi sebelum itu, dia akan loading semula ke semua konten yang telah anda muat turun. Jadi sebenarnya aplikasi Chrome tu sendiri telah ditutup untuk menjimatkan RAM. Jadi bila anda kembali semula pada aplikasi tersebut, walaupun ada pada carousel multitasking tadi, sebenarnya dah ditutup, anda kena load semula. Jadi sebenarnya anda menggunakan data untuk load balik. Jadi sebenarnya dari situ anda kerugian. Jadi kami sedari, macam saya sedari, macam saya katakan sekarang, okay, saya tunjuk sekarang ni adalah Xperia Z3 yang mungkin peranti terbaik yang kita orang review tahun ni. Saya boleh buka dalam 10 aplikasi Chrome kat belakang sekalipun, saya pilih balik Chrome, tak payah loading. Jadi itu kelebihan dia. Pasal peranti ni ada 3GB RAM dia. Jadi jika anda macam tak mahu nak banyak kali loading, peranti ni akan menjimatkan dan menggunakan data. Jadi saya rasakan RAM ini lebih kepada orang yang tak mahu rasakan sepanjang masa kena loading. Lagipun dia menjimatkan data. Menjimatkan data. Sebenarnya penggunaan RAM ni kita bukan bercakap mengenai smoothness saja. Ya, betul. Sebab itu yang banyak orang silap. Banyak orang silap. Terutamanya pengguna, saya cakap jujur lah, pengguna Windows Phone sendiri. Penggunaan RAM memang 512MB RAM. Terbantai Windows Phone juga ni. 512MB RAM ni memang orang kata memadai. Kalau dari segi Windows Phone, kita tahu yang mereka ni platform yang orang kata smooth. Lepaskan saya kemarahan. Sebab ya, ramai orang kata macam tu. Sebab di ruangan komen banyak kali. Ruangan komen ramai yang berkeras juga. Berkeras juga. Backup yang 512 ni dah cukup. Dah cukup. So kita tahu yang 512 ni sebenarnya memang kita tahu yang dia tak berapa lag sangat untuk dia Windows Phone. Dia tak berapa lag. Okay. So jadi dari segi penggunaan aplikasi, kalau dekat Windows Phone sendiri pun dah tengok limitation dia dari segi app. Ada setengah app yang kena pakai 1GB. Betul. Itu paling utama lah kenapa Windows Phone kena pakai 1GB. Dan satu lagi, kalau kita tengok dari segi multitasking, Windows Phone ni salah satu kelemahan dia adalah dia punya slow dia. Okay. Saya dah 2 tahun tak gunakan Windows Phone. Last pakai HD7 2011 je tu. Jadi Arif, betul saya, apakah kekurangan dari segi RAM?
RAM sebenarnya. Dari segi RAM kalau dekat Windows Phone ni, kalau pakai 512 MB RAM tu, Masya Allah. Kalau kita tengok, nak tukar app tu kan. Nak tukar level satu app ke satu app lain, nak tunggu dia punya page, dia zooming. Oh, yang ada dot-dot tu. Lama. Okay. Memang saya rasa baik pakai Android macam ni kan. At least dia tak ada loading macam tu, lepas tu kita nampak app tu macam dah keluar kan. So macam benda tu yang agak merunsing kan bagi saya. Menjengkelkan. Lagipun benda ni, lagi penggunaan RAM rendah ni dekat Windows Phone memang banyak dari segi macam nak buka apps, lambat. Kalau kita tengok dari segi dia, sebenarnya masalah loading dan resuming. Okay. Dua-dua masalah tu agak ketara dekat Windows Phone. Itu antara kelemahan dekat Windows Phone sendiri. Bagaimana pula dengan iOS yang kita tahu RAM dia hanya 1GB dan yang ada 2GB hanya iPad Air 2 sahaja. Jadi anda ada iPhone, saya tak ada iPhone. Jadi bagaimana pula perbezaan antara iPhone dengan WP? Okay, iPhone ni pun sama juga. Pengguna iOS ni orang kata iOS spec lah. Dia pun berkeras juga sama berkeras macam Windows spec ni. Okay. So mereka ni berkeras dengan penggunaan RAM yang rendah dah cukup smooth. Okay. Tapi sebenarnya benda yang di belakang tabir, terutamanya penggunaan aplikasi dari segi multitasking, dia banyak menggunakan memori, terutamanya data kita. Sebab kita tukar aplikasi, macam kita buka app atau buka game, lepas tu kita pergi Chrome balik, dia reload. So benda tu macam Obey cakap tadi lah, menggunakan banyak data. Betul. Dah situ kita dah tahu dia punya kekurangan dekat situ. Jadi penggunaan RAM dekat iOS ni pun sangat penting. Walaupun kita tahu yang 512 pun dah agak memadai bagi iOS, sebab kita tengok macam iPad mini memang smooth, memang tak ada masalah. Tapi bila kita buka Safari tu, kita buka 3 tab atau 4 tab je, kita pergi tab pertama balik, dah ada reload balik. Betul-betul, saya sedari ini jugalah. Benda tu memang sangat beruncingkan, terutamanya anda yang pakai data plan ataupun iPad mini yang menggunakan LTE. So dia banyak makan data. Itu kena PPU lagi. Itu pakai Celcom, itu memang kena PPU. So itu masalah dekat iOS. Walaupun smooth, walaupun game nak launch pun tak ada masalah kan. Tapi dari segi multitasking, sangat meruncingkan bagi penggunaan RAM yang serendah 512. Baik. Itu macam iPad Air 2, saya tengok sendiri dari segi penggunaan real life, saya buka 10 tab, saya pergi tab pertama balik, dia tak reload. Okay. Sebab tahu yang iPad Air 2 ni lah merupakan perangkat iOS pertama yang menggunakan 2GB RAM. So akan datang mungkin iPhone 6 Plus yang iPhone atau iPhone 6S lah. 6 Plus Plus Plus. 6 Plus yang mungkin akan datang punya 6 Plus, saya tak tahu kan apa nama dia. So mungkin mereka akan menggunakan 2GB RAM. Sebab benda ni kita bukan cakap mengenai smoothness, tapi kita cakap mengenai multitasking tu sendiri. Penjimatan pengguna data dan penjimatan masa juga kan sebenarnya. Jadi kepada pengguna iPad Air tu, selamat datang ke dunia 2013 Android yang RAM 2GB. Sebenarnya 2GB RAM ni trend, 2GB RAM ni tahun 2012. Ataupun Nexus 4 zaman tu semua 2GB RAM. So macam penggunaan 2GB RAM ni sebenarnya penting. Dari segi macam Android, kita tahu yang Android ni perlukan banyak sangat RAM. And jadi sekarang kita tengok majoriti telefon yang orang kata mid-range dah banyak guna 2 1GB RAM tu pun dah macam low-end punya spec dah. Macam Zenfone 4, Moto E, itu semua antara telefon 1GB RAM kan. So macam penggunaan 1GB RAM dekat Android, buat masa sekarang kita tengok telefon-telefon yang flagship untuk, ataupun telefon yang low-end untuk tahun ni, saya rasa dah tak banyak sangat tak masalah banyak lag kan, terutamanya. So mereka dah banyak mengoptimasikan dari segi Android sendiri. Kita tengok Android 4.4 dengan 5.0 pun dah mengoptimasi untuk penggunaan low spec-nya. So tak ada masalah. Mereka hanya just masalah dari segi smoothness sajalah. Tapi multitasking tu dah makin improve kita tengok. Smoothness pun saya perasan sekarang, peranti yang 1.2GHz sempat teras. Snapdragon 400 pun dah smooth. Dah smooth. Kita dah mencapai tahap di mana smooth tu dah boleh. Cuma sekarang RAM pula. Kita tak nak banyak kali melakukan loading, muat turun semula data-data yang dah ada. Tu kita pentingnya penggunaan RAM. Ataupun macam bagi anda yang ingin nak multitasking yang betul-betul rasa true multitasking tu, at least dapatkanlah telefon peranti ataupun peranti yang kata 2GB RAM dari segi dalaman fizikal je. Saya tahu awak sebenarnya, anda sebenarnya peminat BlackBerry pasal kata ada true multitasking. Okey, cuba apakah perbezaan sebenarnya itu? Alang-alang kita bercakap pasal multitasking. Okey, sebab BlackBerry ni saya suka daripada dulu lagi, dia punya multitasking ni memang orang kata BlackBerry 10 lah saya tengok. Dia punya multitasking ni memang real. Okay. Kalau kita buka YouTube ataupun kita buka apa, dia tak
orang kata dia tak freeze, dia macam kita berjalan dekat background. So dia tak freeze kat belakang. Tapi mungkin dia bantu oleh penggunaan RAM tu sendiri lah, sebab BlackBerry Z10 tu memang pakai 2GB RAM. So benda tu memang kata true multitasking tu memang ada. Walaupun buka sebanyak mana app, dia tak reload. Jadi gunakanlah BlackBerry. itu BlackBerry. Yang sebelum ni saya pernah guna Symbian pun sama. Oh, Symbian, yes. Itu saya punya misteri yang saya tak dapat rungkaikan lah. Macam mana Symbian boleh buat true multitasking tapi dengan 512. RAM dia bukan 512? Bukan. Lagi rendah. Ya ke? 192MB RAM. Yang dulu punya S60 punya telefon. itu antara misteri yang saya tak dapat rungkaikan. Ini kita perlu salahkan Steven Elok. So, bila dah pakai Windows pun saya rasa kecewa sebab dari segi multitasking mereka memang sangat teruk. Sama juga macam iOS dan dengan penggunaan RAM yang rendah. Cuma kalau yang barunya macam iPad Air 2 tu dah tak ada masalah sangat. Cuma masalah dari segi multitasking dekat iOS dengan WP ni sebenarnya yang agak teruk lah bagi buat platform sekarang. Lebih baik BlackBerry, lebih baik Android kan. Walaupun orang kutuk BlackBerry pun sebenarnya multitasking dia sangat menarik. Dia punya benchmark, dia punya kelajuan pun dah tak slow macam dulu. BlackBerry 10 ni yang satu platform yang orang kata saya respect lah lebih daripada platform-platform lain kan, contohnya. Sebab dari segi multitasking betul kan. Confession. Lagipun BlackBerry boleh pakai Android kan, boleh pakai BlackBerry. So macam ada dua OS dalam satu masa. So tindakan BlackBerry pakai Android sebenarnya memang sangat bijak lah bagi walaupun sebab orang tahu yang BlackBerry ni tak ramai developer nak buat app tu diorang. So diorang port untuk masukkan Android kepada perlu side loading ni. So bagi saya memang pengalaman guna BlackBerry ni sangat seronok dari segi multitasking. Jadi jika suka gunakan BlackBerry, kenapa masih menggunakan iPhone? Satu masalah BlackBerry kan, cuma saya tak suka lah dari segi customization lah. Okay, iOS walaupun kita tahu yang customization dia pun tak berapa banyak macam Android, kita boleh jailbreak. Kita boleh jailbreak. So bila dah main jailbreak ni, main tweak dia pun lagi seronok. Dia punya nikmat dia lagi seronok lah banding kalau saya customize dekat Android. Sebab Android ni macam customize dia senang sangat. Kita pakai launcher lain dah boleh customize. Boleh customize kan. Pakai apa, tema, app yang tema tu kan. Tema dah boleh ubah macam tu. Senang sangat. Macam benda tu terlampau senang. Dia mungkin topik yang kita boleh sentuh nanti. Dia boleh sentuh nanti. Launcher berbeza. So dekat BlackBerry ni bestnya apa yang kurangnya lah kan. Dari segi apps lah. Sebab saya ni orang kata saya minat editing. Editing dalam telefon. So saya guna iOS ni untuk editing. Sebab app dekat iOS terlampau banyak yang eksklusif. Sebab itu saya tak pakai Android ataupun BlackBerry sebagai peranti utama. Sebab itu saya milih iOS untuk peranti utama untuk editing. Masih lagi boleh mempertahankan. Walaupun customize apa, multitasking dia tak berapa banyak. Tapi macam kita cakap lah, sebenarnya setiap OS ada kelebihan dia sendiri. Rasa ni boleh juga buat topik baru. Dia sebenarnya bergantung pada pengguna. Macam agak suka orang cakap, oh ni paling bagus, ni paling bagus. Sebenarnya dia bergantung pada anda juga. Macam mana anda mahu peranti anda berfungsi untuk diri anda. Jadi mungkin topik kita boleh sentuh kan. Kita patut letak itu untuk masa hadapan ni. Sebab yelah, sebab orang cakap BlackBerry sampah, saya macam tak setuju. Amal Fidaus lagi tak setuju. Amal Fidaus lagi tak setuju. Sebab dia punya kekuatan dekat multitasking. So kita dah cakap mengenai RAM. Obel sendiri, kalau dari segi peranti yang 2GB RAM ni sebenarnya, bagi Obel yang mana paling menarik bagi Obel? Saya ada banyak guna. Tapi sebenarnya tak nampak perbezaan tu yang dah 2GB. Pasal saya sendiri sebenarnya mungkin tak macam Arif. Saya hanya gunakan 4-5 app sekali. Jadi apabila saya gunakan 1GB, 3 app je dah kena loading. Dia macam annoying. Jadi kalau bila saya guna 2GB punya peranti, macam saya gunakan Butterfly sekarang, Butterfly 2 ni, saya gunakan 5 app, dia tak loading, jadi dah cukup memandai. Jadi sebenarnya macam orang macam saya, mungkin dia target peranti ni orang yang tak terlalu multitasking, 2GB dah cukup bagus. Cukup bagus. Kiranya 3GB itu lagi optional lah. Optional. Jadi pasal tu saya tak gunakan Z3 ni sebagai peranti utama. Pasal macam overkill. Memang rasa overkill. Pasal ada tengok review saya macam bagi markah terlalu tinggi. Pasal dia macam dah berlebihan dari apa yang saya perlukan daripada sebab peranti. Lagipun je lah, telefon dengan 3GB RAM ni terlampau overkill sebab kita pakai apa-apa pun dia tak reload balik. Macam dengar cerita Galaxy S6 kata nak gunakan 4GB kan. Kita tak tahu macam mana. Macam mana akan dilakukan. Adakah masalah selemasa yang kita tahu sinonim dengan TouchWiz akan berkurangan dengan penggunaan RAM lebih banyak. Kita hanya perlu lihat di waktu hadapan. Jadi sebelum kita tutup
Tirai untuk sembang debat ni, saya nak berkongsi mengenai peranti 2GB RAM yang bawah RM700 ataupun sekitar RM700. Okay, sebenarnya kalau dengan RM700 anda boleh dapatkan Asus Zenfone 5 LTE yang mana dapatkan Redmi Note 4G, 4G ataupun kalau anda minat Lenovo boleh dapatkan Lenovo A806 Golden Warrior. Itu antara telefon yang di bawah RM700. Paling murah antara tiga model tu lah Lenovo lah, Lenovo A806 tu minat 2GB RAM yang dijual dengan harga RM499 saja. So sangat berbaloi, ya, cukup lah. So macam tak perlu banyak belanja untuk 2GB RAM, kita boleh dapatkan antara tiga-tiga model tadi. Tapi yang paling seronok ialah saya rasa Redmi Note lah. Redmi Note lah. Sebab ya telefon dengan 55 inci, agak baloi dah bagi sebuah telefon 2GB RAM. Ya, kita, kita sekarang dah hidup di zaman di mana peranti dah mampu milik dan pilihannya banyak dan tak merugikan. Tak merugikan. Jadi kita dah bincang mengenai trend smart TV pada awal semua debat tadi dan kita dah bercakap mengenai trend ataupun penggunaan RAM yang tinggi dalam telefon. Ada atau tidak. Jadi dah mungkin ada cadangan ataupun bantahan, komen ataupun apa-apa makian ke cacik. Makian WP user sila komen. Kami tak kisah. Kami hanya mencadangkan hujah saja, berkongsi pendapat peribadi. Ataupun ada kekurangan boleh kongsikan pada ruangan ke bawah. Jadi bagi anda yang ingin mengikuti Sembang Lebat pada kedatang, jangan lupa saksikan Sembang Lebat pada setiap hari Isnin oleh di Ahmad Sulaiman. Sekian saja dari saya, Arif Ismail, dan saya Obafin. Jumpa lagi pada minggu depan. Yosh.